Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Iwin Gokil. Dan kali ini saya akan melakukan tutorial panggilan video palsu. Jadi buat yang jomblo bisa gunain aplikasi ini buat bergaya bahwa kamu punya pacar. Oke ya, langsung saja. Yang pertama pergi ke Play Store ya. Lalu di sini Anda akan download aplikasi Fake Video Call Facetime 2.3. Nah, ini dapat Anda gunakan. Saya sudah download, tinggal dibuka ya. Oke, saya praktekkan di sini, akan saya buka ya. Setelah dibuka, tampilannya akan seperti ini. Ada pilihan. Ini bawaannya ya. Jika Anda mau menambahkan bisa di sini ya, tambah. Tapi sebagai contoh, biar cepat, saya akan melakukan panggilan bersama Miriam. Oke, klik. Setelah itu kita buat map. Di sini bisa melakukan panggilan suara saja atau panggilan video ya. Tapi di sini saya akan melakukan panggilan video. Dengan tuh nah, setelah itu Anda dapat pilih melalui Messenger, Line, WeChat ataupun Android. Tapi di sini saya akan menggunakan Messenger saja ya, biar cepat diedit juga bisa. Ini nomornya tinggal diganti, contohnya ini kan gambarnya cewek luar, jadi kita gunakan nomor luar. Nomor luar saya kurang paham. Oke, contohnya seperti ini saja, namanya diganti. Oke, save, lalu kita klik gambar video ya, kita klik. Sudah, kita tinggal menunggu. Nah, ini gambar telepon dan kita akan angkat. Oke ya, kita ulangin sekali lagi. Kita klik, kita tunggu. Kita angkat. Konnichiwa, minna genki desu ka? Tashiba genki desu. Kinou Tokyo. Kyuichi wa torimashita. Oke, beginilah ya. Nampak seperti video call beneran. Kita akan matikan. Kalau menggunakan Messenger, gambar kita nggak terlihat tadi ya. Coba kita gunakan Line aja. Kita klik Line, lalu kita panggilan video. Bagaimana? Kue ini ngomong apa tondo? Ndo. Demo. Lemu. Oh yo. Kore wa musukashi desu. Kowa. Roti. Choto kirai desu kedo. Sore wa giron wo. Oke, terima kasih, begitulah tekniknya cara membuat panggilan video palsu ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan tutorial kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat mau yang share, boleh di share ya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.